Cigadungan. Gimana? Ini Pak kalau enggak percaya ini Pak. Iya, ini suruh tilang enggak mau. Udah gini. Suruh tilang enggak mau. Anda pernah melihat seperti ini apa ini? Apa mungkin ini seorang polisi seperti ini? Hah? Ya mungkin aja. Jelas-jelas dulu gini kok, Pak. Surat tugas enggak? Surat tugas. Ada surat tugas enggak? Surat. Bapak enggak usah perlu tanya. Ada surat tugas enggak? Emang Bapak siapa nanyain surat tugas? Gini. Pak, masyarakat itu harus tahu, Pak. Bahwasannya ini bapak-bapak itu melakukan razia di jalan. Siapa dulu nanyain bapak surat tugas? Kalau miskin namanya bapak ini. Udah, kamu jangan. Udah kasih aja uang loh. Lagi. Aduh, salah sasaran gitu ini bang. Hai, si Ayan itu mana nih? Diajak jadi polisi gadungan. Lama banget ini udah. Sore juga, mau hujan ini. Kali-kali jadi polisi gadungan lah. Masalah. Tapi panasnya minta ampun ini, gak betah saya di sini. Mana ya nih? Nah, itu dia orang. Naik motor gak jelas dia. Hai. Ngapain bang di sini bang? Banget kamu sini aja lah. Mau kemana kita kalau? Astaga, panas gini bang, bang. Kalau nggak mau panas itu di rumah itu kamu nyengkatnya. Aduh, mana ada? Oh, di sini jalan raya loh bang. Takut saya bang. Nah, kita nyengkat-nyengkat orang yang nggak. Bahaya aja. Saya juga takut sebenarnya, tapi ya berani-beraniin aja lah. Eh, berani sih berani, Bang. Tapi tuh takutnya kalau polisi patroli gitu kan, polisi asli. Enggak usah takut. Nah, kita kan polisi gadungan, mana bisa ngelawan polisi asli, Bang? Undang, enggak apa-apa. Ini jalan lumayan ramai. Udah tungguin aja. Itu kenapa orang itu enggak pakai baju itu? Ya enggak tahu itu. Pak, Pak. Kamu kira saya bapak kamu apa? Enggak sopan itu. Mau ngambil pasir di situ? Mungkin. Udah tungguin aja nungguin orang ini sepi nih panas. Hai, itu ada orang hajatan itu. Iya. Nah, panas bener ini. Itu juga tuh. Itu. Bu, berhenti dulu bu. Minggir dulu sini dulu, minggir. Selamat siang bu. Ibunya mau kemana ya bu? Selamat siang bu. Siang pak. Aduh. Ibunya mau kemana, Bu? Mau pulang, Pak. Mau jemput adik. Oh, ibu ini nggak pakai helm, jalan ramenya kayak gini, Bu. Ya, biasanya tuh nggak ada polisi lho, Pak, di sini, nah, Pak. Sekarang kan ada, Bu. Di sini tuh banyak balap liar, saya ngamanin di sini. Jugaan rumah saya tuh deket, Pak. Ya, ngapain deket saya kan, bawa helm? Ya, walaupun deket kan pakai helm, Bu. Kalau jatuh gimana, Ibu? Kan bisa bahaya. Surat-surat bawa nggak? Enggak bawa semua, Pak. Aku juga. Gimana? Rumahnya deket loh, Pak. Ya, walaupun deket itu harus bawa surat-surat sama helm. Iya, takut berhujan, Pak. Di saya nanti Ibu ada uang enggak? 100 atau 200 lah. Enggak ada uang, Pak. Ya udah seadanya aja. Kamu ngapain enggak lewat surat? Enggak ada, enggak bawa lho, Pak. Ini cepet. HP aja, HP. Bawa beli obat, Pak. Nah, gimana juga? Ih, Bapak ini biarin saya lewat, nanti saya kelewatin lagi. Iya, enggak bisa gitu. Harus kasih dulu. Aku beneran enggak bawa uang, Pak. Ya udah HP aja kasih. Motornya aja lho. Ini, Pak. Rokok aja ya, Pak. Oh, ya, rokok. Ya udah. Ya. Ya udah, hati-hati ya, Bu ya. Ya, Pak. Rokok, Bang. Dari kamu bawa aja. Cuman dapet rokok ini, aduh bang. Apa? Mending di sana tadi bang, rame tuh. Tidak aja bagaimana ini bang? Lalu gini, yang bawa pasti lama-lama saya lockdown ini. Ya itu kan bangunan situ. Full saya lihatnya mukanya sih. Hebatin lama-lama, ayo. Kalau lewat lagi itu kalungnya ambil aja itu. Udah, kalau ambil kalung. Eh buruan lewat. Saya semai kamu lama. Cewek itu. Saya lagi nih. Iyalah, saya. Lewatkan lagi saya. Bapak, berhenti dulu, Pak. Sini, minggir dulu. Mbaknya dari mana mau ke mana, Pak? Saya dari rumah mau ke warung, Pak. Oh, mau ke warung. Kenapa enggak pakai helm, Mbak? Ya orang mau ke warung, Pak. Warungnya. Ya mau ke warung situ pun harus pakai helm. Kalau jatuh gimana? Kan warungnya deket, Pak. Ya walaupun deket lo, kalau nggak pakai helm lo, bawa surat-surat nggak? Nggak bawa, Pak. Aduh, nggak bawa lagi.
udah nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, terus saya mau nilang apanya ini? Kontornya ambil aja ya. Janganlah, Pak. Tinggal aja di sini, Pak. Orang saya mau ke warung doang, Pak. Cuman mau ke warung, kalau nggak bawa helm, gimana? Bawa uang nggak, tanya itu? Bawa uang nggak? Nggak bawa. HP aja, HP lah. HP aja, HP, HP. Motor saya. Janganlah, Pak. Saya ambil uang dulu ya. Ya, nggak bisa gitu, jangan. Ntar kamu bohong. HP aja, HP kasih. Kalau nggak HP buat jaminan, ya, mbaknya pulang ya, sini lagi bawa uang. Ya. HP-nya buat jaminan. Masa sih situ doang harus pakai helm sih, Pak? Buat jaminan loh, Mbak. Kalau tiba-tiba remnya Mbak blong, jegur itu, ya, nabrak atau nabrak pohon itu kan bisa bahaya. Udah ya, mbaknya pergi. Lain kali pakai helm, pakai surat-surat ya. Iya. Lumayan. Jagung orang nggak boleh itu. Jagung itu enak kalau dibakar di sini. Gimana? Itu belum. Ya nggak boleh, Bang. Ini punya orang. Kita harus ngomong dulu ke orangnya. Jagung curi kecil sama besar itu sama aja. Ya udah, antar selesai ini. Yang penting dapat jagung. Mana ini? Baru dapat apa satu ini? Sama rokok. Aduh, saya nggak merokok lagi. Itu. Ini tuh, aduh. Sini sini, bawa sini tuh. Satu ya. Di mana bang? Panas panas bang, bang. Aduh, lapar saya ini. Belok sini belok. Ada orang itu. Iya. Wei, wei bang bang bang, berhenti dulu bang. Minggir dulu, minggir dulu. Selamat siang bang. Ada apa ini ya? Abang dari mana mau ke mana bang? Ini saya ini pengendara ini, ojek ini. Oh pengendara. Mana bang? Ini tuh gimana ya? Saya kan ngamanin di sini ya. Bang, udah bang. Iya, udah biarin dulu, Bang. Bang, nanti gak jelas bener. Gini ya, Bang. Bawa, bawang, abang bawa surat-surat enggak? Mana, Bang? Oh, ini mau lanjut, Bang. Udah sore nih, Pak. Iya, udah dulu. Siang kayak gini kok sore gimana, Bang? Mohon kerjasamanya, Bang. Duitnya banyak ini. Ini, Pak. Lengkap, Pak. Aduh, ini udah mati nih bang. Mati gimana pak? Itu udah kayak gini nih, nggak laku ini bang. Laku gimana pak? Coba cocokin pak, ini bang. Aduh bang. Coba satunya pak. Sudah. Cocokin pak. Saya tilang ini. Udah tilang pak soalnya pak. Bapak tadi kebut-kebutan. Ini juga aduh. Nggak kena ini, udah mati nih. Udah dan ini kan ini udah ini. Yuk silakan. Udah tilang aja nih. Udah nggak ada selang-lang apa surat itu udah mau berbelit-belit iya. Mendingan ya, abang ya. Abang kasih uang aja saya mau nganterin ini bang. Gimana saya ada ojek orderan bang. Gimana ceritanya kamu itu minta uang ah gimana daripada kasih abang uang, ngurus di kantor saya, sana ya. Bang jauh iya. Loh bang gini. Kasih abang kasih uang berat bang. Gini nggak ada cerita ini enggak. Kalau kita ada salah hilang suratnya udah gitu ya lo kamu hilang suratnya apa ini susah bang. Gini-gini. Ini namanya pungli kalau Anda berjual pungli minta uang. Gimana ya bukan pungli. Enggak boleh seperti itu Anda itu. Anda itu udah digaji oleh negara, udah cukup. Atau enggak jangan-jangan itu surat-suratnya mati itu, Bang. Saya lihat dari penampilan Anda, Anda ini kusut semua. Jangan-jangan Anda polisi gadungan, ha? Mana ada polisi gadungan? Di mana? Ini Pak kalau enggak percaya ini, Pak. Iya, ini suruh tilang enggak mau. Udah gini-gini. Suruh tilang enggak mau. Anda penampilan seperti ini apa ini? Apa mungkin ini seorang polisi seperti ini? Hah? Ya mungkin aja. Jelas-jelas kemungkinan kok, Pak. Gini-gini. Surat tugas enggak? Surat tugas. Ada surat tugas enggak? Surat. Bapak enggak usah perlu tanya surat tugas. Ada surat tugas enggak? Emang Bapak siapa nanyain surat tugas? Gini-gini. Pak, masyarakat tuh harus tahu, Pak. Bahwasannya ini Bapak-bapak itu melakukan ya, siapa dulu nanyain bapak surat ini tugas? Kalau kamu miskin namanya bapak ini. Kamu jangan. Udah kasih aja uang loh. PN lagi. Itu salah sasaran gitu ini bang. Tapi ada nggak? Kata nggak? Nggak apa-apa pak. Ada kata? Nggak ada kata. Nggak ada pak. Kata ya pak. Udah kata nggak? Nggak ada. Nggak ada pak. Apa yang supaya ini? Iya pak. Saya punya dua pak. Udah pak. Kalian berdua nih, waduh. Iya pak, saya gabungan pak. Kok gak bisa seperti ini kalian? Paksa saya pak. Saya diajak saya. Tahu gak kesalahan kamu apa? Pertama kamu itu ya. Tahu pak. Udah menyusahkan masyarakat. Kemudian yang kedua, kamu tuh memakai seragam seperti ini. Sama saja kalian tuh merusak nama baik polisi itu gak boleh. Iya, tapi saya itu butuh loh pak. Saya? Iya pak. Ikut kantor polisi ya? Iya pak. Jangan lah. Jangan.